namanya cabai dewata F76 yang katanya lebih pedas dari cabai setan. Satu batangnya bisa panen setengah kilo sekali panen. Dan ini sudah panen yang ke-22 kalinya. Sudah menghasilkan lebih kurang 600 kilo dari lahan hanya 10 tumbu atau 1/10 hektar, artinya lebarnya segini, sedikit, tapi sudah menghasilkan cukup banyak. Dan diperkirakan dengan kondisi cabai seperti ini akan mencapai panen 1 ton satu kali masa tanam. Dan ini sudah hasilnya, sudah bangun pondok, sudah mengembangkan lahan, karena memang ini tahan cabenya tahan lama dibandingkan kita menanam cabai merah. Hanya sedikit lawan terhadap virus, tapi tentu saja ada ilmunya sehingga bisa menghasilkan. Suka setan itu April banget. Oh, dewasa F76. Iya. Saya berharap masyarakat kita itu, meskipun dia punya tanah yang kecil, bisa gunakan untuk tanaman-tanaman yang langsung bisa panen. Ini setengah hektar cuma, tapi luar biasa panennya. Sehari, tanda dengan 30 kilo sehari panennya. Sama 5 bulan lah. Apa bulan mau pesang? Sekitar sebulan lah, udah diolah kan. Kalau ini saja bisa panen seluas ini bisa memberikan harga yang murah pada warga sekitar ini. Nah, sehingga saat ini warga kita tidak merasakan harga cabai yang mahal. Kita berharap memang warga masyarakat yang punya lahan tidur di belakang rumahnya, di samping rumah, nah tolong ini diberdayakan. Pemerintah juga berusaha untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.